Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak apa-apa. Masih ragu. Kelipatannya itu masih ragu juga sih. Pas masih takut, tapi ini jelas seperti Nyi Roro Kidul gayanya, penampilan semua hijau, serba hijau. Tapi ini yang heran, kita baru lihat, aneh tapi nyata, rambutnya berwarna putih putih panjang ya. Ngerti Nyi Roro Kidul apa Nyi Borong, tapi Ipat ini nampaknya Nyi Roro Kidul tapi Nyi Blorong gitu. Jadi Nyi Blorong menyerupai Nyi Roro Kidul gitu. Deketin deketin ayo deketin sini sini kelihatan deketin ayo biar gak penasaran buat pensi. Tapi kalau mau Ipat deketin langsung peluk aja deh. Kalau emang peluknya biasa aja gitu, seperti ini orangnya baik, cuma ini makhluk baik atau enggak ya gitu kan. Ini sifatnya sangat sangat menyeramkan, terlihatkan ya, daripada kebanyakan ini deketin aja langsung peluk ya. Tapi yang belum subscribe, subscribe dulu. Salah. Yang mau lihat Ipat malu Nyi Roro Kidul, nggak tahu Nyi Roro Kidul apa setan apa Nyi Blorong ini, tapi kalian harus subscribe dulu ya, biar tahu Ipat gimana kalau makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak apa-apa. Ragu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ternyata ini kalau nggak salah sih masih dibilang Nyi Roro Kidul. Alhamdulillah ini baik banget ya, karena Ipat peluk ya, dia juga meluk balik gitu. Ternyata ini emang benar-benar baik ya. Tapi ini rambutnya warna putih itu karena Nyi Roro makhluk Nyi Roro Kidul apa apanya yang sudah beribu-ribu tahun, ya udah ratusan tahun
tapi masih kelihatan cantik ya, masya Allah. Rambutnya juga putih panjang, itu artinya sudah tua tapi pasti kelihatan muda ya. Upet nggak nyangka ini, Upet nggak nyangka, aneh tapi nyata. Alhamdulillah ini karena jadi dia. Ya, Abah juga kayaknya belum tahu ini apa. Saya harus memanggil Abah Manel ini biar Abah tahu juga. Oke. Pasti Abah nggak percaya ini, tapi Upet udah jelas udah meluk makhluk ini, nggak tahu makhluk jodoh apa jodoh apa apanya. Lihat, udah ke Upet biar Abah tahu ngerasain biar ngeliat ini makhluk ini. Jadi Upet manggil Abah Manel dulu karena Abah Manel kayaknya belum tahu. Karena Upet juga baru tahu ada makhluk ini rambutnya putih kayak nyerorok tidur, mungkin ini nyerorok kalian nanti Upet tanya sama Abang Mel. Oke, Upet masih penasaran, Upet nggak mau pulang karena ini baru ngelihat pertama kali Upet. Terus Upet juga harus benar-benar pengetahuan tentang makhluk ini, karena kalau emang nanti salah pasti Abah bakal nggak percaya ya. Intinya mah kita jangan sampai memuja ya, kita yang baik-baik aja. Kalau emang kita pengen kaya, berdoa, sholat, dan bekerja keras. Ini jelas-jelas baik kan ya. Tadi kelihatan ya kira-kira itu. Coba dilihat lagi ya, dilihat lagi. Kalau masih para fans kita yang belum percaya, karena ini Pak tadi balik dari ke sini, dan emang Upet masih benar-benar belum percaya makhluk apa ya. Ini daerah pantai ini, tapi agak jauhan juga. Ini katanya sudah beribu-ribu tahun, sudah beratus-ratusan tahun ya. Entah ini nyebolong atau setan abal-abalan yang sudah menjadi ini menyerupai ini. Tapi buat para sahabat kita ya, sebenarnya ini roro kecil, ini roro kecil itu baik, tapi ini roro kecil. Tapi ini roro kecil kalau ditembak di Indonesia, itu sebenarnya dia kurang suka. Sebenarnya dia tuh nggak mau kayak orang yang mau memuja, itu sebenarnya ini roro kecil itu nggak mau, tapi memaksa untuk. Saya udah jelas-jelas memeluknya ini tadi tuh, tapi saya takut kalau meluk lagi takut ada apa-apa ini. Saya
apa kan biasanya kalau ngedeketin makhluk apa gitu kan merinding gak? Lumayan. Soalnya ini kayaknya adem banget cuk sini. Biasanya panas gitu kan kalau nggak ngedeketin makhluk-makhluk setan dajjal yang nggak jelas. Iblis itu kan panas gitu kan hatinya. Tapi kayaknya ini cocok banget loh. Makhluk baik itu tapi nggak tahu juga sih kalau orang lain baik apa enggaknya, tapi Ipet tadi sudah jelas benar-benar baik. Coba sini kan kelihatan sih. Sini. Lihat dari sampingnya tuh, awas tuh. Tuh. Nah. Tadi kan subhanallah cantiknya luar biasa. Rambutnya juga panjang, lurus, tih, berkilau. Mahkotanya juga sama seperti ini lorok tidur mungkin sih ya gak enakan tuh mungkin sih kata Ipat mah ini lorok tidur yang udah tua gak tau sih ini dorong atau intinya kita itu nggak boleh memuja ya, nggak boleh salah kaprah dengan orang lain. Kita harus jaga etika, sopan santun kepada orang tua. Ya seperti Ipat dengan itu ya. Oh iya. Apa mainnya? Tadi tuh mau ngeliat apa mainnya tapi tadi itu mau manggil apa mainnya tapi kita tuh masih bener-bener penasaran gitu kan. Nih, jangan jauh-jauh nanti hilang itu. Ternyata makhluk kayak gini nih gampang hilang. Makanya diliatin aja dulu. Takutnya abah mainnya nggak percaya. Tinggal tuh, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan maju lagi di sini. Iya, cakep. Iya, si abah main saya mau jelas-jelas saya mau manggil abah mainnya biar melihat di depan mata abah mainnya. Ipat balik lagi ke kamera gitu kan karena benar-benar penasaran sebenarnya makhluk apa sih gitu kan. Wajahnya cantik, rambutnya panjang gitu. Kameramen masih kepo ya. Udah liatin dulu buat para fans Ipat Putri yang paling tercinta. Masya Allah. Masya Allah. Gila. Takut sebenarnya, tapi Ipat pantangin ini karena Ipat emang bener-bener pengen dekat orang yang bener-bener baik.
seperti nyerorok tidur itu sebenarnya saya tidak pernah menemuinya ya, tapi ini tuh nyerorok tidur berambut putih ya, umurnya sudah bertahun-tahun berdiri terhadap saya harapnya masih terkuat. Ini udah malam, takut abah nyari, mending abah panggil abah aja ya, biar percaya ini. Tadi abah di mana? Kayaknya di sana tuh lagi istirahat ini. Panggil abang Manel aja dulu ya, biar jelas di depan mata ya, yang seperti Ipat bilang tadi. Nyerorok tidur baik, kalau emang abang nggak percaya kita jelas-jelas udah meluk ke tadi kan kameramen. Iya. Terus biasanya kalau ini kalau jahat langsung nyerang Ipat tuh, sampai mata pingin, alhamdulillah enggak ya, diem aja gitu, ngomong secara batin gitu. Ipat juga tahu dia umur beratus tahun-tahun lebih itu karena ngomong-ngomong secara batin dan melihat rambut itu udah putih gitu. Yaudah, Abang mana sih? Panggil abang mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.